Hernando Ari melawan Edo Argawinata. Siapakah yang layak jadi kiper utama timnas? Kita tentukan dengan balap kelereng dan melaju Hernando. Oh, hampir saja Nadio merebut posisi Hernando Ari. Penyelamatannya aping dari Hernando tadi pemirsa. Tapi Nadio kembali mengancam. Kita lihat, oh, lagi-lagi melakukan save yang baik sekali Hernando Ari. Tapi Nadio kembali menyerang, tidak menyerah. Kita lihat, oh, tembus pertahanan Hernando kini. Tapi Hernando menyerang, Nadio melakukan save. Hernando menyerang lagi, Nadio save lagi, serangan lagi. Tapi Nadio Argawinata sangat pantas menjadi kiper utama. Berkat penyelamatannya di menit-menit akhir.